Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bikin cemilan dengan dua bahan aja. Yang pertama, bahannya apa aja? Ini dia. Nah, ini ada terigu 16 sendok makan. Terigu biasa ya. Terus pakai bumbuan, aku pakai garam 1 sendok teh, 1 sendok makan, sama ini masako 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, sama micin aku pakai sejumput seujung jari ya. Ini optional, kalian mau pakai ini doang boleh atau ini doang boleh. Aku sih lebih komplit, lebih enak ya. Kita langsung ke cara pembuatannya. Nah, di sini kita siapin 1 wajan, kita nyalain kompornya. Setelah kompornya nyala, kita masukin air 1 gelas ya. Ini aku pakai air panas, kalian kalau mau cepat bisa pakai air panas, kalau kalian mau masuk dulu gak apa-apa. 1 gelas aja ya, kira-kira aja, dikira-kira. Nah, si bumbu ini dimasukin ke sini. Ini kita masukin garam masako, tapi jangan semua ya, separuh dulu. Sama micinnya separuh dulu. Terus kita aduk. Biarkan sampai mendidih. Nah, kalau ini udah mulai rada mendidih, diaduk aja terus diaduk. Ini airnya butek karena kan udah dicampur garam sama bumbu lain. Terus kita masukin aja nih terigunya. Sedikit demi sedikit ya masukin. Dan ini bumbu yang tadi sisa kita bersihin. Ini rada lengket ya guys, kalian kalau punya penggorengan yang anti lengket bisa pakai yang anti lengket. Nah, ini kayaknya udah cukup matang, kita pindahin ke sini. Ini ada terigu dikit, biarin biar nggak lengket guys. Nah, kira-kira udah jadi kayak gini. Ini di ulenin aja ya. Ini karena panas, kita diemin dulu sampai adem. Nanti kalau udah gak panas, kita ulenin pakai tangan. Nah, setelah ini adem, kita ulenin ini dulu ya. Pastiin tangan kalian udah cuci tangan ya. Aku udah cuci tangan guys. Ini masih panas-panas kuku, anget-anget kuku gitu, gak apa-apa. Halo guys, explore yang bener kayak gini, gak lengket, gak keras banget, dan bisa bentuk ya. Dua ini selera kalian, mau aku gimana pun itu selera. Proses segini cukup. Ini kita perluin satu tempat untuk naroknya. Kalau pasti panas, kalian bisa ambil pakai ini. Bagi dua, gini, digulung-gulung.
dibikin seperti ini ya guys. Bikin seperti ini, kita bikin semuanya dulu. Kita bikin semuanya sampai habis. Coba kedua lagi. Kalau ini kepanjangan, kalian bisa panggil dua gini, potong lagi, nggak apa-apa. Nah, kayak gini cukup. Nah, ini kepanjangan kan ya, bisa bikin dua selera ya, bentuknya mau panjangnya segimana, tapi aku mau bikin tidak terlalu panjang. Dan ini benar-benar nggak lengket sama sekali tuh. Kita bikin lagi lanjut. Ini bisa kirim pakai. Nah, ini sudah kelar ya guys. Ini juga, ini jadinya segini banyaknya. Ini karena aku bikinnya agak gede ya. Kalau kalian mau bikin lebih tipis dan lebih kecil-kecil bisa banget. Nah, habis ini kita goreng. Ini penggorengnya atau wajan. Kita masukin minyak. Kita panasin minyak sampai panas ya. Nah, karena ini udah panas, kita masukin minyak. Kita tunggu sampai kecoklatan dan garing ya. Nah, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat ya. Kita tiriskan. Nah, ini udah jadi guys, cemilan dengan dua bahan, cuman terigu dengan bumbu-bumbuan. Ini garing banget ya. Ini makannya pakai saus ya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian mencoba, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.
rasanya benar-benar nagih. Walaupun cuma dengan dua bahan, tapi bisa jadi cemilan enak banget dan garing. Kalian kalau punya bubuk-bubukan, bubuk balado atau bubuk